Ini pakai pipet. Buh, the best ini memang. Luar biasa Briyani Junction ya. Halo bayan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Ricky Pepe. Oke, mantap ya. Oke, kita sekarang lagi ada di Aligar. Kita mau mukbang payah. Payah ya, kaki kerbau. Wow. Jadi kita mau pesen sekitar 4 atau 5 porsi ya, porsi jumbo. Ini mau kita hajar, kita habis-habisin. Kata teman-teman, di sekitar sini payahnya yang paling enak itu ya di sini, di Briyani Junction. Jadi mereka itu jual biryani kalau pagi, kalau malam tuh jual payah sama korma gitu. Tapi karena ini udah mau masuk musim dingin, mereka udah mulai jual lagi. Jadi kita mau makan di sini ya, di Briyani Junction ya. Ini luar biasa nih. Kita nunggu ada sekitar 8 bulan untuk bisa makan payahnya lagi ya. Oh no. Baru buka lagi soalnya kemarin itu sempat tutup karena nggak ada bahan gitulah katanya. Oh ya, teman-teman, aku mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman pengen just tip ataupun pengen baju-baju India, bisa kunjungin Shopee kita ya, Desi Didi ya, link ada di deskripsi. Yang mau just tip apapun itu nanti bisa dikoordinir sama Desi Didi, dan juga di sana juga tersedia pre-order baju-baju India dan juga aksesoris ya, kayak anting ya, tindik-tindik gitu, bagi emak-emak, kakak-kakak yang pengen beli baju India bisa pre-order ya. Kurang lebih 30 hari nanti barangnya akan sampai ya. Langsung chat aja Desi Didi ya, di Shopee linknya ada di bawah ya. Oke, okay? Oke, okay, kita langsung mulai aja. Calo bay ya. Oke, okay. Mana orangnya nih coy? Aku aja yang jual kayaknya. Hari, kiale? Maria. Apa kan nam? Maruf. Maruf. Maruf bay. Nih, tunggu nih, biryani. Iya, konsep biryani? Masala wale biryani. Masala wale ya? Yes. Ini chicken masala. Chicken masala. Jadi yang khas biryani di sini itu nasi yang panjang-panjang, dan juga bedanya Briyani Junction sama biryani yang lain itu berasnya itu lebih kaca ya, lebih kecil, kayak kecil lah pokoknya, kecil panjang gitu. Bagi orang yang belum pernah makan nasi panjang itu kayak uget-uget gitu. Bagi orang yang belum pernah makan nasi panjang. Tapi kalau kayak kita yang biasa nih malah enak kali ya kan. Dia minus gula, glukosa gitulah. Ini kita lihat payahnya. Dek kau, edar kaca. Oh, 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 mantap ya. Egg plate kitna rupiah kah? 70 rupiah. 14 ribu ya, satu plate-nya. Ini besar kali cuy. Ye barah ye. Yeah. Oh, ini gede kali tuh. Pulang ya. Or pice-pice wala. Nice-nice. Ini gede kali cuy. Gila. Oh, banau char plate kah, lakin egg plate me. Ha, cie, mantap ya. Langsung, Gus. Haram sih, boy. Oh, 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 itu mantap kali. Sengkel, bay, sengkel. Sengkelnya masukkan juga lah, ya kan? Oh, jangan tulang semua. Sengkel wala. Sikil, sikil. Ha, 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 oh, wala. Itu mantap juga tuh. Ini, wow, bohot. Bohot oil kam he. Oke. Oke. Punch plate. Mana? Ha. Oke. Bobi, ini kita plate hogi? Ye 4 plate. 4 plate, punch plate dena. Punch plate kena berarti
Ari, bon bon dusra dusra. Otot-otot lah kasih bos. Ah, wala wala. Ha. Sejempol uratnya ini. Ha. Tike. Mantap kali cuy. Ah, Dania ya. Mantap kali. Wow, piat. Ini gila nih sih. Cemat. Cemat, tike. Gimana coy? Kira-kira rasanya gimana? Mantap kali, mantap kali, mantap kali. Mantap kali ya. Enak, enak, enak. Enak ya, sama lemaknya itu. Lemaknya, sama apa padang? Tunjang padang gimana? Tunjang padang 1-2 lah. 1-2 ya, 11-12 ya. Menggantikan rasa rindu kita. Widih. Karena memang langganan kita di sini ya, Indonesia semua punya. Ini 50, 170. 50, bos. Ya, bos. Roti, roti. Roti nih, cie. Oke. Bas, cawal, cawal. Nih, chicken madal nah. Oh, ini cawal. Mantap kali. Itu Rp50 sekitar 10.000, tapi aku nggak mau minta ayamnya. Ini kita minta nasinya aja. Oke, coba ya. Oke, ini dia, mantap kali. 5 porsi. Gila. 75.000 segini cuy. Ini gede ya nih. Ini berapa kilo ini? Gila. 75.000 kok di Delhi? Rp500, 100.000. Nggak segini banyaknya. Ini gede-gede tulangnya juga, atau memang tulangnya aja yang gede, atau gimana nih? Ini sum-sum semua coy di dalam, gila. Nggak nampak ya? Ini pakai pipet. Wuh, the best ini memang. Luar biasa Biryani Junction ya. Ini juga biryani ayam ya. Oh, ada ayamnya juga, dikasih ayamnya. Tapi sebelum itu kita coba dulu guys ya, kuahnya. Ini biar penonton juga bisa merasakan kenikmatan yang hakiki dari payah kita ini. Kita aduk-aduk dulu, ini minyaknya lumayan banyak. Tadi aku request minyaknya nggak usah dibanyakin kali. Jadi kita aduk-aduk dulu biar minyaknya misah. Ah, ini dia. Ada cabenya. Ini cabenya pedes nih. Utuh masih cabenya. Yuk, suapan pertama. Oh, untuk penonton. Calo bayi, bismillahirrahmanirrahim. Panas. Enak kali. Rasanya gurih. Kenyalnya itu benar-benar kayak jelly. Tahu enggak oke jelly drink? Penunda lapar. Nah, kita sedot tuh. Kayak gitulah. Teksturnya, ini gurihnya parah. Pedes, lumayan pedes sedikit ya. Ini pedesnya pedes cabe. Enggak pedes bumbu. Kerasa kali daun-daun daniyah yang ditabur ini. Jadi ada rasa lemak-lemak dan wangi ketumbar. Gila. Kena bawang goreng itu kayak sop jadinya. Enak kali sih. Oke guys, ini langsung aja kita hajar ya. Teman-teman juga udah suapan pertama ya. Aku udah gak sabar pengen hajar ini. Mantap kali. Calo bayas, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, penonton. Calo bayas, bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Nale. Ini kenyalnya, ini urat-uratnya the best sih. Kenyal-kenyal gimana? Ini ada tuang sini coba. Tuh, jatuh ya. Oh, masih lengket cuy. Kayaknya pakai nasi ya. Nasinya pun banyak kali juga kan. Ini ada sumsumnya, sumsumnya terletak sini. Sebagai pemanis, ini ada kaki. Ini lemak, ini lemaknya gede kali, jadi gak usah kita makan. Ini aja, ini kaki juga. Ini sengkel. Juga. Nah, kameramen gak usah makan. Kameramen diet. Puasa. Kita tuang sini. Ini minyaknya banyak kali. Jadi minyaknya kita singkirkan dulu bentar sini guys. Nah, jadi kayak gini ya modelnya kalau mau ngambil kuah yang terpisah dari minyak. Oh. The best. Nah, ini minyaknya otomatis tumpah dia. Oh. Ini kaki ya. Kelapa, kuku ya kita bilang ya. Ini ada tulang-tulangnya juga ngikat di sini. Caru ya, bismillahirrahmanirrahim. Paduan antara manis, gurih, asin, pedas. Cuma jadi satu di sini. Mencetar di lidah ya, ini memang luar biasa ini. Entok ininya juga ini, kelembutan dari kakinya. Ini sangat luar biasa lembut. Selembut embun pagi. Ini kita nih makannya ini tanpa effort, coy. Buahnya tuh the best ini memang. Karena dicampur lagi sama daun bawang ya. Daun bawang. Bawang goreng. Kalau bayar bismillah. Ini payah terbes setelah kita makan di Delhi yang kemarin ya. Nggak ada obat sih, kalau bayar bismillah. Nale. Untuk biryani sendiri itu punya tekstur rasa sendiri, tapi ketika dicampuri sama kuah payah ini rasanya tuh balance loh. Jadi lebih gurih, lebih nikmat, lebih lemak. Tengok nih. Ini langsung dicongkel aja pun copot dia, cuy. Gila kan? Gila kali ini.
Langsung keluar dia. Langsung keluar Pak Eko. Tapi minyaknya tuh dia turun ke bawah. Ini musim dingin loh. Tapi aku sampai berkeringat ya nih. Keringatnya banyak gak Gus? Atas. Ini musim dingin. Sekitar 8 derajat. Tapi grojos kita dibuat. Yuk terakhir yuk. Bismillah. Ini kita senilai sekitar 9,5. 22. Payahnya the best sih. Enggak bandel sama sekali. Nurut. Lemetnya parah. Dan rasa bumbunya itu sampai ke dalam-dalamnya ya. Oke. Ini masih ada, mau kita habisin dulu. Kalau be ya. Oke, kita udah kelar ya. Makanya luar biasa. Jadi kita mau bayar-bayar. Kita Hogi. $540. Cuman 100. Syukria. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih. Wa bilahi rassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat syukria. Mawad mazayai. Bayar.